Ada juga satu permasalahan yang lebih, orang kata, yang lebih rumit sedikit berbanding dua permasalahan yang kita telah sebutkan tadi, hasil daripada perbincangan para ulama tentang hadis orang yang salat dengan cara yang tidak betul, ya, hadis di hadapan kita ni sekarang, ya. Perbincangan para ulama tentang apakah perkara-perkara wajib dalam salat dan apakah perkara-perkara yang tidak wajib, ya. Majoriti para ulama, bila kita kata majoriti para ulama, ya, mereka berhujah dengan hadis ini bagi menyatakan kesimpulan mereka bahawa perkara-perkara yang wajib dalam solat hanyalah perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini sahaja. Okay. Hanya perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib. Dengan erti kata, selain daripada apa yang dinyatakan dalam hadis ni, hukumnya apa? Bukan wajib. Maksudnya sunat lah. Ya? Hukumnya sunat. Ya? Ini satu kaedah umum. Ya? Tapi lihat perbincangan dia. Nanti ada soalan ni. Okay? Ini kesimpulan ramai daripada para ulama. Ya? Apa dia? Bahawa perkara-perkara yang wajib dalam solat hanyalah perkara yang dinyatakan dalam hadis ni. Apa dia? Itu yang saya nombokan tadi tu. Ya? Ha. Berapa benda wajib dalam solat? 7. Apa dia? Bangkit. Bangkit maknanya apa? Berdiri. Berdiri dalam solat boleh kita kata, ha, tu wajiblah tu. Ya. Kedua apa? Takbir. Ketiga apa? Ha, siapa kata baca Al-Fatihah? Itu ada perselisihan tu. Ha. Siapa kata baca Al-Fatihah ke baca yang mudah? Itu ada perselisihan. Ya. Baik, lagi lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini hanya ini perkara-perkara yang wajib dalam solat. Baik, selain daripada tu, apa selain daripada tu? Pada mula balik. Iftitah. Apa lagi? Sebelum Al-Fatihah. Ta'awuz, basmalah. Ha. Al-Fatihah ada perselisihan. Surah. Surah. Tak, surah boleh kita kata diwajiblah. Ya, baca surah. Ha, jangan keliru. Sebab Nabi dah ada sebut dalam hadis ni, kan? Bacalah yang mana mudah. Ha, itu yang wajib. Boleh faham insya-Allah. Okey. Bacaan zikir dalam rukuk, ya. Atau boleh kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk perpindahan daripada rukun ke rukun. Bacaan zikir dalam rukuk, Waalaikumsalam. Bacaan zikir ketika i'tidal, ketika sujud dan zikir-zikir. Bacaan tu semua. Bacaan semua. Kalau kita perasan, siapa yang perasan, yang disebutkan 7 perkara tadi, 7 ke 8, itu semua pergerakan saja. Bacaan hanya Al-Quran, bacaan daripada mana yang mudah daripada Al-Quran. Yang lain itu semua pergerakan. Nak kata, boleh kita kata simpulkan, simpulan mudah, semua bacaan, bacaan, zikir ataupun doa dalam solat, ambil satu kaedah, itu sunat. Menurut siapa? Ini menurut kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Boleh? InsyaAllah. Kenapa mereka menyimpulkan kaedah sedemikian? Kaedah yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini perbincangan mereka lah, ya. Mereka mengatakan adapun mengatakan bahawa segala yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib. Ya, mengapa dikatakan begitu? Mengapa disimpulkan begitu? Ini kerana yang pertama, kerana dalam hadis ni kalau kita tengok lafaznya, baginda mengarahkan sahabat tadi. Ya. Jika engkau bangkit mengerjakan solat, maka bertakbirlah. Itu perintah tu. Kata suruh. Dan kata suruh membawa makna wajib. Itu yang pertama.
Yang kedua, kerana di sini baginda sedang memperbetulkan solat dia. Kan? Yang mana solat orang ni, ya, sahabat ni, ketika mula dia solat, sehingga dia mengulang sebanyak 3 kali, betul ke tak betul? Tak betul. Ya? Jadi di sini baginda sedang memperbetulkannya, supaya daripada tak betul jadi betul. Daripada tak betul nak jadi betul, yang betul di sini adalah apa? Wajib. Dengan erti kata, kalau tak buat benda-benda ni, jadi apa? Jadilah tak betul macam 3 kali kau ulang tadi. Boleh? Ada falsafah sikit eh? Tapi jadi hanya dengan membawa, hanya dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi, ya, akan tertunailah, ya, perkara-perkara wajib dalam dalam solat itu untuk menjadikannya sah, ya. Baik, itu daripada, ya, satu sudut, ya. Adapun daripada sudut kesimpulan para ulama tadi, bahawa selain daripada apa yang dinyatakan dalam hadis ini adalah sunat, kenapa mereka mengatakan begitu? Ya, ini kerana mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ketika mana menjelaskan kepada sahabat yang salat dengan cara tidak betul tadi, ya, baginda sekarang sedang apa? Sedang mengajar sahabat tu, kan? Dan sahabat tu memang dah terang-terang minta Nabi ajar, kan? Ya. Jadi Nabi sekarang sedang mengajarnya untuk memperbetulkan solatnya. Ya. Masakan Nabi, ya, akan meninggalkan sesuatu yang perlu disampaikan. Ya. Masakan Nabi akan mengabaikan suatu yang wajib dilakukan. Ya. Kerana sahabat ni jelas tak tahu nak solat macam mana. Sehingga Nabi kata, pergi solat balik, kau tak solat tadi. Kan? Dengan erti kata, sahabat ini sangat-sangat perlu kepada penjelasan. Dia kena jelas secara, dia perlu dijelaskan kepadanya secara terang dan jelas, kerana dia tak tahu. Ya. Jadi masakan Nabi akan menangguhkan sesuatu yang perlu disampaikan. Ya. Ini satu kaedah para ulama. Ya. Bahawa Nabi sama sekali tidak akan melambatkan sesuatu ketika mana ia perlu dijelaskan. Ya. Takhirul bayan an waqtil hajah. Ini satu ungkapan yang sering disebutkan oleh para ulama. Kita terjemahkan sebagai, ya, masakan Nabi tidak memberi penjelasan ketika mana perlu. Ya. Nabi tanggungjawab dia apa? Menyampaikan. Ketika mana perlu, masakan Nabi akan berdiam diri. Masakan Nabi akan menangguhkan. Tak apalah, besoklah aku jelaskan. Seperti mungkin ramai daripada kita nampak sesuatu yang tak betul, kita pun jadi diam, astaghfirullah, astaghfirullah aje. Ya. Ada kesalahan berlaku di depan kita. Ya. Ada kecil ataupun besar. Sama aje. Salah, salah. Ya. Tapi ramai daripada kita, ya, mungkin tidak akan memperbetulkan kesalahan tu, sedangkan berlaku di hadapan dia. Ya, ataupun dengan pengetahuan dia, mungkin dia tak apa, tahan dulu, maslahat dakwah, nanti orang cakap apa, oh nanti aku dituduh apa, nanti aku kena pukul, ah malulah, ah takutlah, nanti apalah, tak apa, slow-slow kita dakwah secara peringkat. Ini kata siapa? Kata kita. Nabi sama sekali tidak. Nabi, prinsip dia apa? Yang kita telah sebutkan tadi, masakan Nabi tidak akan memberi penjelasan ketika mana perlu. Ya, maka kita mendapati bahawa Nabi tidak pernah menangguhkan penjelasan. Kalau sesuatu yang tidak benar berlaku di hadapannya, baginda akan menjelaskannya. Ya, ketika itu juga, kerana itu tanggungjawab baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka masakan Nabi tidak akan menjelaskan kepada sahabat itu tentang suatu yang wajib dilakukan, ya. Maka apabila Nabi tidak menjelaskannya, ini menunjukkan bahawa ia bukan wajib, ya. Seperti kaedah yang kita telah sebutkan tadi, bahawa segala yang wajib dalam salat adalah apa yang dijelaskan dalam hadis ini, selain daripadanya adalah sunat. Baik, hadis ini soalan dia, adakah kaedah ini benar? Boleh faham? Nampak macam terpinggir-pinggir aja. Apa kaedah para ulama tadi? Bahawa hadis sahabat yang solat dengan cara tidak betul, hadis ini menghimpunkan segala yang wajib dilakukan dalam solat. Manakala yang tidak disebutkan dalam hadis ini, hukumnya adalah sunat. Itu kaedahnya. Boleh? Sejauh mana benar kaedah yang ditetapkan oleh para ulama ni? Benar atau tidak? Kita dah dengar dia punya argument tadi, kan? Kenapa mereka meletakkan kaedah macam tu? Ya, kita dah dengar dah argument dia. Dan boleh diterima tak argument dia? Boleh, kan? Jelas. Ya, itu bukan falsafah ilmu kalam ke apa. Tak, itu jelas. Satu berdasarkan kaedah-kaedah yang cukup asas. Ya. Baik, jadi benar atau tidak kaedah tu? Ya. Nampak gaya macam tak benar, kan? Ya, kalau tidak takkan ditanya, kan? Ya. Kalau kita amati, kalau kita perhalusi, kita akan mendapati bahawa ada perincian. Ya. Kaedah yang ditetapkan oleh para ulama itu secara prinsipnya betul. Bahawa perkara-perkara yang wajib dalam solat adalah apa yang dijelaskan di sini. Tetapi kaedah yang berikutnya itu, di situ yang ada perincian. Bahawa selain daripada apa yang disebutkan dalam hadis ni bukan wajib, di sini kita kata ada perincian. Ya. Kita katakan selain daripada apa yang ataupun perkara selain daripada apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini, ya, ia tidak semestinya bererti tidak wajib. Ya. Bahkan ada perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam hadis ini yang mana hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kita perhalusi, ia menjadi satu yang cukup jelas kewajipannya. Bahkan disepakati oleh para ulama, membuatkan kita timbul tanda tanya lah, kenapa para ulama sehingga meletakkan kaedah seperti itu, bahawa selain daripada apa yang dinyatakan dalam hadis, yang tidak dinyatakan dalam hadis ni adalah sunat. Kita pun, kalau kita lihat, kadang-kadang kita pun muskil juga, kenapa jadi begitu. Baik, apakah selain daripada yang tidak dinyatakan dalam hadis ni yang hukumnya adalah wajib, rukun dalam salat? Tadi ada yang sebut tadi tahiyat. Mana tahiyat dalam hadis ni? Dah lupa dah. Mana tasyahud? Mana salawat? Dan mana salam? Tidak dinyatakan dalam hadis ni. Sedangkan perkara-perkara ini semua adalah wajib, ya. Ini yang kita kata ada perincian, ya. Maka kalau begitu, bagaimana kita nak jawab hadis ni? Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, kalau dia wajib juga, kenapa Nabi tidak menjelaskannya? Ha. Kita kata apa pun kewajipan, kenapa Nabi tidak menjelaskan itu, kita tak ada ketika itu. Jadi kita nak kata macam mana pun tak tahu, kan? Kita kata bagi kita, kewajipan kita adalah apa? Hendaklah kita menghimpunkan semua hadis-hadis yang berkaitan, kerana hadis saling menjelaskan antara satu sama lain, ya. Maka sama sekali kita tidak boleh mengambil satu hadis lalu kita mengetepikan hadis-hadis yang lain. Yang mana kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, ya, antaranya hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab.
tidak ada solat bagi siapa yang tak baca Al-Fatihah. Sedangkan dalam hadis ni, mengikut lafaz ni, tidak disebut Al-Fatihah. Jadi adakah kita nak kata kita tolak juga hadis tu dengan mengatakan bahawa Al-Fatihah tidak wajib seperti mana mazhab Hanafi? Kita kata itu bukan cara, bukan satu metod yang konklusif, yang menyeluruh, yang tepat. Ya, maka tepatnya kita apa? Kita melihat ke semua hadis-hadis yang berkaitan, maka yang mana yang menunjukkan wajib, kita anggaplah, alhamdulillah, kita anggaplah bahawa hadis itu menjelaskan hadis ini dengan lanjut. Itu kesimpulan kita, ya, bagi kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama tadi, ya.